Koh Tan Sri Khalid berkata terlalu banyak spekulasi yang dibuat masyarakat telah mengganggu siasatan polis. Sehingga kini tiada petunjuk baru ditemui. Tan Sri Khalid menegaskan masyarakat, NGO dan media tidak seharusnya menghebahkan kes tersebut kerana dibimbangi akan membahayakan mangsa. Dan saya amat risau kerana sekarang ni siasatan kita buntu. Kerana kita tidak ada maklumat-maklumat lanjut berkenaan dengan kehilangan pastor ini. Dan saya percaya ini adalah akibat daripada terlampau banyak publicity diberi. Mangsa dipercayai diculik sekumpulan lelaki bertopeng di Petaling Jaya, Selangor 13 Februari lalu dan kali terakhir dilihat memandu kereta sendirian.